just like the love we made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Wahid, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. NIM saya 18109121100016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai ejaan dan kalimat efektif. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Pada materi kali ini, yakni ejaan dan kalimat efektif, saya membaginya menjadi beberapa subbab. Saya membaginya menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu batasan dan fungsi ejaan. Yang kedua yaitu batasan kalimat efektif. Yang ketiga yaitu syarat kalimat efektif. Dan yang keempat yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Baiklah, langsung saja. Lebih baik kita masuk ke batasan dan fungsi ejaan. Ejaan merupakan penggambaran lambang-lambang bunyi, ajaran, dan interrelasi antar lambang dalam suatu bahasa. Ejaan seiring berjalannya waktu terus berkembang menjadi lebih baik. Adapun ejaan yang pertama yakni ejaan Ophuizen yang diresmikan pada tahun 1901. Kita bisa ketahui itu sebelum era kemerdekaan dan masih masa penjajahan kolonial Belanda. Baik, setelah kemerdekaan, ejaan tersebut dikembangkan kembali dan diubah menjadi ejaan Republik, tepatnya pada tahun 1947. Seiring berjalannya waktu kembali, ejaan dikembangkan lagi menjadi lebih baik, yakni tepatnya di tahun 1972 diresmikan di tanggal 15 Agustus, yakni ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini sampai sekarang masih kita gunakan sebagai acuan dalam penggunaan ejaan. Adapun fungsi ejaan antara lain yakni 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua yaitu sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga yaitu alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain. Berlanjut ke subbab berikutnya yaitu batasan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memperlihatkan proses penyampaian oleh penulis dan proses penerimaan oleh pembaca berlangsung dengan baik. Pesan yang disampaikan oleh pembaca sama dengan pesan yang dikehendaki oleh penulis. Maksudnya, kalimat efektif itu kalimat yang menimbulkan kembali gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran
pembaca yang sesuai dengan gagasan yang ada di dalam pikiran penulis. Maksudnya, kalimat yang dibaca oleh pembaca itu sejalan dengan pemikiran yang dituangkan oleh penulis. Tadi menurut Alwi dalam Rosadi tahun 2011 di halaman 92. Selanjutnya karakteristik kalimat efektif. Yang pertama yaitu keutuhan, kedua kesejajaran, yang ketiga pemfokusan, dan yang keempat penghematan. Keutuhan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide pokok, boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan satu dengan lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Lalu, kesejajaran. Kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola, dan susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Kemudian pemfokusan. Pemfokusan adalah suatu perlakuan khusus pada bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu penghematan. Penghematan adalah menghindari penekanan kata yang tidak perlu. Hemat dalam hal ini tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas arti kalimat. Hemat yang dimaksudkan di sini adalah ekonomis, tidak memakai kata yang mubazir, tidak mengulang-ulang subjek, tidak menjamakkan kata-kata yang memang sudah berbentuk jamak. Ini menurut Pinoka dalam Rohmadi tahun 2011 di halaman 93. Subbab berikutnya, yakni syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif yang pertama yaitu sesuai EYD. EYD yakni ejaan yang disempurnakan. Sudah saya jelaskan kan di awal tadi. Oke, selanjutnya yaitu sistematis. Sistematis. Oke, yang ketiga yaitu tidak boros dan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Sistematis. Sistematis adalah suatu bentuk usaha untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh, dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian sebab akibat yang terkait suatu objek tertentu. Tidak boros dan bertele-tele. Ya, yang saya rasa itu sudah jelas sih. Tidak ambigu. Maksudnya tidak ambigu ini tidak bermakna ganda. Maksudnya maknanya itu dapat langsung kita pahami ketika kita membacanya. Subbab keempat, yakni ciri-ciri kalimat efektif. Ini subbab yang terakhir loh. Yang pertama yaitu kesepadanan. Yang kedua, keparalelan. Yang ketiga, ketegasan. Yang keempat, kehematan. Dan yang kelima, kecermatan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Selanjutnya, keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau kata pertama menggunakan nominal, bentuk kedua juga menggunakan nominal. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Lalu ketegasan, yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Lalu kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan adalah hemat mempergunakan kata, frasa, dan bentuk lain yang dianggap tidak perlu.
kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Lalu kecermatan, maksudnya bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Oke, itu saja pembahasan dari saya pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya yang ada di video ini dan bagi Anda yang melihatnya. Saya Abdul Wahid, mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.